Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa. Halo sahabat tani, berjumpa kembali dengan kami di channel Sahabat Tani TV, channelnya para petani. Oke sahabat tani, ini kemarin proses penyembuhan patek dan alhamdulillah sudah clear, patek hilang. Terus selanjutnya untuk kemarin baru dispray dua kali, yaitu menggunakan fungisida disertai nutrisi juga, karena untuk penyembuhan patek kemarin saya tidak menggunakan nutrisi, untuk penyepreannya cukup menggunakan fungi. Dan setelah itu penyepreian yang selanjutnya dua kali berturut-turut, yaitu fungi saya sertai nutrisi. Untuk nutrisinya seperti biasa. Nah ini sahabat tani, ini yang sudah umum, nutrisi D memacu tunas baru dan nutrisi B merangsang pertumbuhan bunga lagi. Dan kemarin saya uji coba pupuk Proton Mark. Ini saya kasih satu tutup dan kelihatan sekali ketiga pupuk ini. Jadi yang nutrisi D saya kasih 1 sendok, nutrisi B 1 sendok, Proton Mark-nya 1 tutup. Untuk sahabat tani bisa lihat bakalan buahnya growol-growol, bunganya full. Padahal untuk kloter cabai yang kloter pertama belum habis. Mantap ini, karena untuk Proton Mark ini baru saya publikasikan saat ini. Kemarin mau saya publikasikan takutnya nggak mempan. Dan setelah saya uji coba, hasilnya memuaskan, baru saya publikasikan ke sahabat tani semua. Proton Mark ini sudah saya uji coba sendiri, hasilnya memuaskan. Sahabat tani bisa lihat untuk cabai rawit serasi ini. Mantap. Dan untuk sahabat tani, seperti itu untuk tanaman yang sudah terkena patek ataupun busuk batang. Spray saja menggunakan fungisida racikan sahabat tani, yang cair maupun yang tepung. Itu saja cukup, gak usah dimik nutrisi. Khusus kita fokus mengatasi busuk batang dan patek menggunakan fungisida. Interval penyepraian 3 hari. Seumpama hari Senin spray, nanti hari Rabunya spray lagi. Dan nanti untuk hari Sabtunya kocor. Itu dosisnya fungisida racikan sahabat tani yang tepung 3 sendok, yang cair 2 tutup. Itu nanti akan jos gandos, patek kering, busuk batang mampet, tidak ada yang layu. Dan setelah itu baru fungisida penyepreannya dimik dengan nutrisi Proton Mark, nutrisi B dan nutrisi D. Interval penyepreannya 5 hari sekali saja, sudah cukup. Nah, untuk memacu pemulihan tunas baru dan bakalan buah, dikocor dan spray. Karena untuk Proton Mark ini juga bisa dikocor dan juga bisa diaplikan spray. Jos gandos, coba saja sahabat tani. Karena saya sudah uji coba sendiri, hasilnya memuaskan. Mantap. Oke sahabat tani, mari kita lihat-lihat proses pemetikan. Buahnya masih alhamdulillah lumayan memuaskan, karena untuk produksi cabai rawit serasi ini saya sudah cukup puas. Tanaman 1700 menghasilkan sudah 1 ton 3 kintal, cukup memuaskan, mantap.
Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa. Ini bakalan bunga cabai rawit serasi. Kloter kedua sudah menampakkan diri ini. Nah, ini full sampai ke pinggir-pinggir juga full ini. Ini kemarin cabai rawit serasi kami sempat terserang patek. Lumayan cukup parah ya. Tapi langsung saya ambil tindakan untuk penyepraian ataupun pengocoran fungisida racikan sahabat tani yang cair maupun tepung. Untuk yang tepung saya menggunakan dosis 3 sendok, yang cair 2 tutup. Saya spraykan interval 3 hari, lalu setelah itu saya kocorkan. Alhamdulillah, tiga kali spray dan dua kali kocor, pateknya sudah aman, sudah kering, sudah enggak menular, tidak ada gejala-gejala patek baru lagi. Jadi begini sahabat tani, untuk efektif mengatasi patek itu mending kita fokus memakai fungisida saja. Ditambah insek juga boleh jika tunas kurang bagus. Jadi untuk fokusnya kita spray saja fungisida dulu, gak usah dicampur nutrisi. Paling gak 3 kali spray ataupun 2 kali spray. Fokus pakai fungisida saja supaya efektif mengenai tepat sasaran untuk antraknosnya. Jadi jangan dikasih nutrisi dulu supaya batang tua seperti ini. Nah, batang tua seperti ini, ya ini contohnya, ini batang tua. Lalu penyepraian berikutnya saya tambahkan nutrisi B dan nutrisi D, disertai saya uji coba pupuk terbaru yaitu merek Proton Max. Nah, seperti ini. Ternyata untuk Proton Max ini sangat bagus karena saya tidak menggunakan pupuk-pupuk lain yang biasanya. Terus saya memang uji coba pupuk Proton Max ini. Dan ternyata alhamdulillah. Ini sahabat tani bisa lihat ini ya. Nah, ini bakalan bunga yang kloter kedua ini. Padahal untuk buah kloter pertama juga masih lumayan belum habis sahabat tani. Ini cabai rawit serasi kondisi saat ini, mantap. Nah, ini sahabat tani, bakalan bunga uwel-uwelan. Buah pun sampai tengah juga masih uwel-uwelan itu. Nah, jadi saya simpulkan untuk pupuk cair Proton Max memang jos gandos. Ini saya baru uji coba. Karena sebelum saya menganjurkan ke sahabat tani semua, semua barang, entah itu fungi, entah itu nutrisi, entah itu insek, itu saya uji coba sendiri. Nanti apa hasilnya baru saya publikasikan. Karena kalau semua nutrisi maupun fungi ataupun insek yang belum saya coba langsung saya sarankan untuk sahabat tani, nanti saya takut kurang efektif atau kurang mempan. Maka dari itu saya lakukan uji coba ke tanaman saya sendiri. Dan alhamdulillah untuk Proton Max ini memang kelihatan bagus. Nah, ini sahabat tani, kondisi terkini cabai rawit serasi, buah pertama belum habis, bakalan bunga gembel sekali ini. Mantap. Buah semua, atasnya daun semua. Semoga saja nanti ini aman sampai jadi buah merah dan petikan terakhir.
petani bisa lihat ya. Mungler-mungler ini. Yang perantingan atas juga buahnya full. Yang perantingan bawah juga buahnya full. Nih pateknya ini kering nih. Nah, ini kemarin saya spray berturut-turut menggunakan racikan sahabat tani yang cair dan yang tepung, dan boleh ditambah Profikur juga bagus. Kering ini. Patek kering, batangnya tetap tidak ikut busuk, tetap sehat. Jadi tidak rontok ini. Nanti cabenya saja yang kering. Nah, ini salah satu kekuatan fungisidanya. Nih ada lagi nih. Nah, nih. Jadi patek-patek pada mengering seperti ini. Mantap. Nah, untuk buahnya ini bakalan bunga jadi nih ya. Sudah ada buah kecil-kecil, tidak bunga, ini jadi nih. Biarpun gerombol seperti ini, jadi buah. Nah, nih sampai nggak kuat ini, mongler-mongler. Nah, itu buahnya. Perantingan yang atas sampai dalam-dalam ini, sahabat tani ini. Perantingan kecil ini, cabai rawit serasi. Tuh, dalam tengah full, gerombol-gerombol, sisi juga mungler-mungler. Nih, mantap ini. Perantingan kecil ini. Sampai ujung sana buah semua full. Ini ngeronce-ngeronce ini. Nah, nih. Bukti real cabai rawit serasi, perawatan metode sahabat tani. Alhamdulillah memuaskan. Nah, ini sahabat tani. Ini saya ambil gambar di kisaran pukul 10. Karena sekarang cuaca mendung ya. Tadi malam hujan deras di sini. Serasi mungler-mungler ini, buah belum habis, bakalan bunga baru sudah bermunculan. Ini mantap. Nah, ini kelebihan cabai rawit serasi, sahabat tani. Ini buahnya seperti buah ori, buah kaliber, buah roket nih. Ini cabai rawit serasi tipe merunduk, tapi buahnya masuk ke tipe ori. Karena nanti saya pisah ini, nanti akan saya campurkan untuk buah roket yang cabai rawit serasi ujungnya tumpul ini. Mantap banyak ini, yang tipe merunduk tapi ujungnya tumpul sampai sana ini. Ini kemarin terserang patek ini, sahabat tani. Karena terlalu kebanyakan buah dan perantingan nih. Ini sahabat tani bisa lihat untuk perantingannya. Sampai mungler-mungler semua ini. Ini sampai sini. Tuh perantingannya. Tapi alhamdulillah bisa terkendali. Karena untuk cabai rawit serasi ini memang lumayan cukup tahan untuk pateknya. Sekali terserang patek itu tidak bet banyak. Tapi cuma sedikit-sedikit saja. Jadi alhamdulillah saya spray 3 kali. Interval 3 hari sekali. Sembuh untuk pateknya, aman. Dan untuk layunya juga aman sekali. Itu sampai sana masih mungler-mungler itu. Dan ini kondisi cabai rawit roket. Nah, sahabat tani juga bisa lihat.
Untuk cabai rawit roketnya juga mungler-mungler ini ya. Ini kondisi habis dipetik tadi karena pemetikannya dari cabai rawit roket dulu baru merambah ke cabai rawit serasi. Ini kondisi tanaman cabai rawit roket saat ini terkini. Mungler-mungler juga.